Awas. Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, markimul, mari kita mulai. Di video pertama ini, lihatlah betapa susah payahnya si abang mencoba membuka lahan untuk memarkirkan motornya cuy. Mencoba untuk memajukan satu motor untuk tempat motornya parkir. Setelah selesai dan hendak memarkirkan motornya, siapa sangka dengan terkejutnya, ada seorang wanita yang langsung masuk dengan gampangnya memasuki lahan yang sudah diboking si pria tersebut karena tahu lawannya adalah penguasa jalanan. Si pria tersebut pun memilih meninggalkan tempat daripada menambah masalah cuy. Cerdas. Ada yang jatuh. Wis, kaget tuh. Aduh. Siapa sih Adi? Aduh. Kaget ya ada mobil ya. Kaget ada mobil. Insiden ini terjadi di saat si motovlogger dan teman-temannya pulang San Mori cuy. Nggak tahu kronologi awalnya seperti apa. Namun beruntung saja untuk si rider sepertinya sehat walafiat ya cuy ya. Eh, minggir aja dulu. Udah. Belum. Udah. Diangkat. Tahan. Pinggirin lo. Ah, terus, Om. Harap selalu berhati-hati dan jaga jarak ketika berkendara di jalan raya ya cuy, agar kejadian seperti ini bisa terhindarkan. Sedang asik San Mori, rombongan rider dua tak ini malah mengalami insiden kecelakaan beruntun cuy. Ini jalan sendiri. Aduh anjir. Udah mau motor gue baru kelar restorasi kata yang punya tuh ya. Aduh anjir. Sudah memasuki hujan nih cuy, harap selalu hati-hati ketika riding ya. Si motovlogger ini tak sengaja menjumpai seorang pemotor mengalami insiden crash tunggal diakibatkan jalan yang licin nih. Diduga karena lupa handrem, sebuah truk yang berada di Demak ini maju dan memasuki jalan tanpa pengemudinya nih cuy. Beruntung atas insiden ini tidak ada korban ya. Sebuah rekaman CCTV ini memperlihatkan adanya sebuah insiden kecelakaan cuy. Bermula dari dua motor berjalan berdampingan seakan-akan sedang membicarakan hal yang penting saja. Apesnya ada sebuah mobil dari lawan arah.
tidak membenarkan ngobrol di jalan seperti ini ya cuy. Namun di sini juga si mobil terlihat ngebut di jalan sempit seperti ini. Sebuah rekaman dashcam ini merekam seorang driver ojol harus terjatuh karena mencium batang spion mobil truk ini nih cuy. Siapa yang salah kalau sudah begini cuy? Ada yang ngalahin bapak? Kagak, orang saya berhenti kok. Kota kita bro, Jawa Tengah bro. Asik juga ya dalane ya. Lagi-lagi insiden kecelakaan terjadi di saat San Mori cuy. Kali ini si temen motovlogger mengalami insiden crash tunggal di saat lagi San Mori. Namun apesnya akibat dari jatuh itu, motor menghantam seorang bapak-bapak yang sedang sepedaan cuy. Nasib apes memang tak ada di kalender ya cuy. Niat hati ingin memberi jalan oleh si bapak yang ingin menyeberang. Si motovlogger ini malah kena tubruk motor dari belakang cuy. Mungkin karena posisi lumayan kencang dari belakang meskipun sudah ngerem, tapi tidak sampai. Apa pak? Gak apa pak? Nyabrang ya tadi pak. Ziomet asal luar negeri ini dengan sadar dan sengaja menggeber-geber motornya dengan niat ingin memberikan salam perpisahan karena ingin pulang di saat nongkrong di angkringan cuy. Namun endingnya bikin girang temen-temennya nih. Niat hati ingin mengabadikan sebuah momen kejadian kebakaran, si perekam ini malah dikagetkan oleh sebuah insiden tepat di depan mata cuy. Di video terakhir ini, seorang yang sedang main skateboard di trotoar tidak sengaja mencelakai pesepeda motor cuy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi-kompilasi selanjutnya. See you next video dan MotoCamp pamit.